setelah kita membuat PHP mail dan di sini kita mau melanjutkan untuk pemberian script yang memberitahukan bahwa saat PHP itu sukses mengirim, dia akan berada di sukses, dan jika PHP itu gagal mengirim, dia akan berada di gagal. Oke, di sini kita masuk ke script dan open script. Di bawahnya kita beri spasi dan kita tuliskan terima yang ada di sini. Kita tuliskan di sini terima dot on load spasi sama dengan spasi function kurung buka kurung tutup. Kita beri kurung semacam ini dan kita beri tutup. Dan di sini kita memberikan statement. Oke, if this dot terkirim, karena di PHP kita, di mail PHP kita tadi ada ini variabel semacam ini, kita tuliskan terkirim di sini kurung dan kita memberikan lagi spasi seperti ini dan spasi enter kurung tutup dan di tengah kita masuk di seperti ini root dot go to and play langsung klik dua kali ke label sukses dan kurung tutup titik koma dan di sini kita menuliskan lagi else. Jika sebaliknya, maka kita memberikan lagi semacam ini, enter, enter, dan kurung tutup. Oke, di sini salah. Ini kurung buka semacam ini. Diberi tab. Dan di sini kita memberikan lagi root dot go to and play gagal yang di awalnya kita beri tanda kutip, di belakangnya kita beri tanda kutip kurung tutup titik koma. Oke, jadi saat terima, jadi PHP kita flash mendapatkan tanda ini dari PHP, maka ada pilihan perintah semacam ini. Jika ini terkirim, maka root go and play, dan jika tidak, maka akan diinformasikan gagal. Dan jika kita control test movie, saat kita klik, maka di sini akan ada gagal. Karena apa? Karena memang kita belum mengupload data kita ke server. Oke, dan kita lanjutkan ke loader, pembuatan loader untuk area contact form. Oke, kita simpan, save as, lalu kita simpan di 11.2. Oke, 11.3, karena yang dua tadi kita membuat PHP kontak apa, kita buat di dua saja, di satu kita replace di sini. Yes,